penabur benih, betul? Karena seorang penabur benih, dia harus makan roti supaya bisa menabur benih. Setelah dia makan, masih ada yang dia bisa tabur. Pemakan roti tidak bisa lagi. Setelah dia makan, habis. Gak ada sisa lagi untuk dia tabur. Dan saudara, mungkin seringkali kita mendengar Uh, khotbah soal finansial gitu ya, sebulan setengah kita belajar itu di, di, di Sauters Bintaro, kita ngomongin tentang hard for the house. Sometimes kita jadi berpikir bahwa hidup diberkati itu tuh sulit. Saya harus memberi, saya harus bla 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 dengan iman, dengan segala macam gitu ya. Tapi saya mau katakan saudara hidup diberkati itu gampang. Jauh lebih gampang daripada saudara masuk surga. Siapa di sini yang percaya setelah mati pasti masuk surga? Ada juga yang nggak percaya ya. Gak masalah saudara. <tuk tangan> Harusnya lebih mudah percaya diberkati ketika masuk surga. Saudara baru tahu saudara masuk surga setelah saudara ma meninggal. Benar, setelah saudara meninggal, saudara tahu saudara masuk surga atau enggak gitu ya nanti lo akan tahu kebenarannya lo ada di mana. Wih, serem banget ya. Tapi kalau diberkati, tapi kalau sehat, saudara nggak perlu tunggu mati. Saudara bisa melihatnya sekarang juga. Itu sebabnya kalau saudara bisa percaya saudara mati masuk surga, kenapa saudara nggak percaya kalau saudara di dunia ini diberkati? Kalau saudara di dunia ini saudara sehat. Harusnya lebih mudah mana? Sehat diberkati dan masuk surga. Lebih mudah sehat dan diberkati. Kita masih hidup, kita bisa lihat, kita bisa rasakan, betul. Dan saya berharap khotbah hari ini bisa membuat saudara melihat bahwa betapa mudahnya sebenarnya untuk hidup diberkati. Saudara, masalah terbesar, saya mau banyak ngomongin soal pertanian hari ini, gitu ya soal kebun, soal benih, soal buah, gitu ya. masalah dalam uh, 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 seorang petani atau seorang penabur, saudara itu nggak pernah masalahnya di benih. masalah seorang penabur atau petani itu nggak bukannya ketiadaan benih, bukan? tapi masalahnya adalah apakah dia tahu bahwa pada saat dia menabur dia akan menuai atau enggak? itu masalahnya petani. Saya berikan contoh, kemarin saya baca satu artikel ini karena mau bagiin. Ini saya jadi belajar tentang pertanian, perkebunan, gitu ya, sedikit. Kemarin saya baca uh, di satu artikel, ada, ada um, tumbuhan, gitu ya, buah tumbuhan yang nggak cocok kalau ditanam di musim hujan, salah satunya cabai. Ada yang suka makan cabai, ada yang suka cabai-cabaian, eh gitu aja, demen baru respon. <laughs> Wah, Parul ketawanya bahagia banget loh. Ah, tuh jadi lupa deh. Cabe, cabe itu nggak cocok katanya ditanam di musim hujan. Saya juga nggak tahu kenapa. Makanya di artikel-artikel ini ditulis 10 tips cara menanam cabe di musim hujan. Karena cabe itu bukan bukan e, tanaman tumbuhan yang cocok untuk ditanam di musim hujan. Petani kalau dia ngelihat musim hujan, ini saya misalnya petani cabe. Bingung kan lu petani orang Cina? Di Cina semua petaninya orang Cina. Ya iyalah ya. Dan misalnya saya petani cabe, kemudian musim hujan. Kira-kira saya akan menabur benih cabe enggak? Kira-kira Enggak, kenapa saudara? Karena saya tahu enggak akan menuai, karena bahaya. Kalau saya menaruh benih saya di musim hujan, itu sebabnya biasanya petani itu punya beberapa tumbuhan di sawahnya, di tanahnya. Oke, musim hujan saya akan tanam, misalnya apa ya? Durian. Wah, enak ya? Dia tanam durian, dia tanam jeruk gitu ya, dia tanam apel gitu ya. Karena dia tahu berapa bulan kemudian dia akan panen. Tapi dia nggak akan tanam cabai. Kalau dia nggak punya duit, seorang petani nggak punya duit. Tapi dia tahu nih, wah musimnya bagus nih buat nanam duren. Saudara, dia nggak akan pusing dan bilang saya nggak punya benih buat saya tabur nggak akan pusing. Karena masalahnya memang nggak pernah benih seorang petani. Dia akan pergi ke kooperasi dan minjem. Dia akan pinjem dan dia belikan benih sebanyak mungkin yang dia bisa beli dan dia akan tabur benih itu. Karena dia tahu pada saat dia menabur. Benih di musim yang tepat, di tanah yang tepat, dia akan menuai. Banyak orang mengira masalah seorang penabur itu adalah benihnya, saudara salah. Enggak pernah benih itu jadi masalah. Masalahnya adalah apakah kita tahu? Apakah kita percaya mungkin gitu ya? Saya akan menuai atau tidak? Kalau saya enggak percaya, wah oh, ini musim enggak bagus nih nanam kelereng ya gak bisa berbuah juga ya saudara nggak uh, cocok nih buat nanam misalnya apa, strawberry gitu ya saya nggak akan tanam strawberry karena saya tahu, saya nggak akan menuai mubazir gitu lah ya dan itu masalahnya seorang penabur, saudara intinya, penabur itu nggak pernah kesulitan untuk benih seorang penabur tidak pernah kesulitan untuk benih, dan hari ini saya mau ceritakan kepada saudara Hal yang uh, simple tentang penabur. Oke, okay. boleh kita klik. Kita baca bergantian, pria, baca ayat yang genap. Wanita baca ayat yang ganjil. Kita baca sampai ayat yang ke 10 bergantian. Silakan, para pria satu, dua, dan tiga. Silakan lanjutkan. Lanjutkan. saya mau bahas tentang penabur benih, bukan penabur benih cinta, saudara. Kalau penabur benih cinta di sini sekalipun dia nggak punya benih, dia tabur. Ya kan? Nabur benih cinta, ke sini dia tabur, ke sini dia tabur. Satu hari saudara akan menuai badai, perkara. Sedap. <laughs> Kita balik ke ayat yang paling awal. Gue ngingetin aja anak-anak muda. Saudara ada dua jenis penabur yang alkitab bilang. Jadi uh, uh, Paulus membuka 2 Korintus 9 ayat 6 ini bicara tentang begini, camkanlah ini, camkanlah ini. Ingat ini katanya, remember this. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Gak pernah dibahas tentang orang yang tidak bisa menabur karena masalah. Seorang penabur tidak pernah di benihnya. Semua orang punya benih dan semua orang bisa menabur. Masalahnya adalah ada dua jenis penabur. Penabur yang memberi sedikit dan penabur yang memberi banyak. Betul? Ayat yang keenam dibuka dengan itu. Camkanlah ini. Saudara harus selalu ingat bahwa semua yang saudara tabur, saudara pasti tuai. Kalau Saudara menabur sedikit, Saudara akan menuai sedikit. Saudara menabur banyak, Saudara akan menuai banyak. Hukum ini berlaku bahkan dalam hal dosa. Saudara menabur dosa, jangan berharap Saudara tidak menuai dosa. Saudara pasti menuai dosa. Firman Tuhan katakan, dosa yang dibuahi dia akan mengakibatkan ma maut. Ini hukum yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya Yesus tidak mencabut hukum sebab akibat Yang dia tanggung adalah hukum karma Hukum yang kalau manusia lakukan Tuhan akan hukum, itu hukum karma saudara Orang Buddha ngerti ini Kena karma tuh dia Dia habis suka ngomongin gue sih ah semprot baja ya kan ah gitu ya, kena karmanya tuh dia Hukum karma, ditanggung sama Kristus Hukum tabur tuai, ya? tidak Semua yang saudara tabur Saudara pasti tuai ya? Saudara menabur sedikit, saudara akan menuai sedikit. Nabur banyak, menuai banyak. Camkanlah itu, kata firman Tuhan. Tapi ayat ini nggak ngomongin soal penabur, saudara. Bukan ngomongin soal menabur sedikit, ataupun menabur banyak. Karena Paulus langsung mengubah cara dia ngobrol di ayat yang ketujuh. Dia bilang begini, forget it tentang menabur, tapi kamu harus ingat, hendaklah masing-masing menurut memberi menurut kerelaan Hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi. Dengan sukacita, ada yang menabur sedikit, ada yang menabur banyak. Tapi kata Tuhan, kata Paulus, gak terlalu penting menabur sedikit atau menabur banyak. Yang paling penting, kamu tidak menabur dengan sedih atau karena paksaan, tapi kamu menabur dengan sukacita. Yang paling penting, pada saat kamu menabur, kamu menabur dengan sukacita. Jadi yang Saudara harus pelajari bukan bagaimana cara saya menabur banyak. Bukan bagaimana Saudara bisa menghasilkan benih dan saya bisa menabur lebih banyak. Salah kalau Saudara belajar seperti itu. Yang Saudara harus pahami adalah bagaimana cara saya bisa menabur dengan sukacita. Betul? So, harus mengerti bagaimana cara saya menabur dengan sukacita. Saya mau tanya saudara. Jika ada seorang petani, kira-kira apa yang membuat seorang petani itu bisa menabur benihnya dengan sukacita? Menurut saudara, saya petani, saudara misalnya petani. Kira-kira apa yang bisa membuat seorang petani kalau dia menabur dia bisa menabur dengan sukacita? Siu-siu gitu ya, sambil nyanyi lagu One Direction. Dia menabur dengan sukacita. Kira-kira apa yang bisa membuat seorang petani menabur dengan sukacita? Apa saudara? Karena dia hagah bang. Eh, gak semua petani Kristen. Kenapa? Karena dia tahu dia akan menuai. Itu sebabnya seorang petani sekalipun dia minjem duit dari koperasi, dia bisa menabur dengan sukacita. Kenapa? Dia tahu dia pasti Tua ini bakal cuannya gede nih. Nah, gitu ya? Betul, saudara. Kalau saudara punya proyek, saudara tahu nih, ini proyek pasti menghasilkan banyak nih. Tapi kok gak punya modal? Kan, langkah kita berikutnya kan coba tanya kan, eh, bisa pinjam modal gak? Tapi kenapa saudara bisa oh, udah minjem duit? Saudara minjem duit orang nih, saudara berbisnis, tapi saudara ngelakuinnya dengan sukacita. Kenapa? Karena saudara tahu proyeknya pasti untung. Kalau saudara nggak tahu proyeknya bakalan untung, saudara nggak akan suka cita, saudara akan dengan sedih atau ya, ya mau nggak mau lah, terpaksa. Saudara seseorang menabur dengan suka cita itu hanya karena satu, petani bisa menabur dengan suka cita. Dia bisa, oh ya punya ladang kecil mungkin ya, tapi dia bisa menabur dengan sukacita. Dia bisa uh, setiap pagi dia bangun, dia dia kasih air pupuk gitu ya dia rela bau-bauan megang pupuk apa tuh dari kotoran pupuk kandang ya kan bahkan kadang-kadang dia tidur di kandang hewannya di luar dia bisa bersuka cita karena dia tahu kalau dia nabur ini di musim ini di saat ini dia akan menuai walaupun duitnya minjem Lihat saudara, saudara perlu mengerti bagaimana memberi dengan sukacita memberi dengan sukacita, dengan hati yang rela. Boleh kita klik. Kemudian Paulus ngomong lagi di ayat yang ke-8, dia mulai merubah bahasanya. Dia nggak ngomongin lagi soal menabur. Dia cuma ngomong menabur itu satu ayat. Kemudian diteguhkan di ayat yang kedua, ayat tujuh, hendaklah memberi dengan sukacita. Camkanlah ini, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak dan dan kamu yang penting adalah menabur dengan sukacita. Kemudian dia melupakan tentang kata menabur, dia merubah kalimat ini. Di ayat 8 dia bilang begini, dan Allah sanggup melimpahkan God is able katanya. Untuk membuat di, di bahasa Inggrisnya dibilang overflow. Membuat kamu tuh berkelimpahan. Allah sanggup membuat kamu berkelimpahan. Betul? Dengan segala kasih karunia kepada kamu. Ayat yang 9 Kemudian dia mulai lagi ngomong, -ngomong seperti yang ada tertulis. Ia membagi-bagikan. Di bahasa Inggrisnya dibilang, he scattered. Dia memecah-mecahkan, dia membagi-bagikan. Kemudian apa? Dia memberikan kepada orang miskin. Kemudian apa? Dia menyediakan, dia supply. Setelah menyediakan ngapain? Menyediakan lagi, supply. Supply-nya lebih banyak dari yang pernah saudara kira. Amin? Kemudian dia ngapain? Melipat gandakan. Kemudian dia ngapain? Menumbuhkan. Saudara tahu apa maksudnya ayat ini? Ayat ini nggak ngomongin tentang menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Ayat ini nggak ngomongin tentang itu. Ayat ini bicara tentang dasar kenapa orang sulit menabur. Saudara tahu kenapa manusia begitu susah menabur? Menurut saya ada satu akarnya kenapa manusia susah menabur. Dia selalu berpikir bahwa saya yang mengerjakan, saya yang melipat gandakan, saya yang menumbuhkan, saya yang menghasilkan. Dia berpikir bahwa semua yang dia miliki hari ini itu adalah hasil kerja kerasnya dia. Saya dapat uang jajan besar karena saya memang rajin di rumah. Saya gajinya gede dan setiap akhir bulan saya dapat gajian, saya dapat promosi ini karena saya bekerja keras. Saudara-saudara harus hati-hati sekali pada saat saudara adalah seorang workaholic atau saudara terlalu fokus dengan pekerjaan saudara karena itu bisa membuat saudara berpikir saudara bisa memiliki pemikiran bahwa semua yang saya dapatkan hari ini itu karena saya dan Paulus mengatakan bahwa itu bukan karena saudara saudara harus tahu all the good things comes from above semua yang baik pemberian yang baik Yakobus 1 17 semua pemberian yang baik, anugerah yang sempurna berasal dari Bapa segala terang. Saudara harus tahu bahwa semua yang baik yang terjadi di dalam hidup saudara itu berasal dari Tuhan. Kalau kita tahu yang kita miliki itu dari Tuhan, saudara ini dasar sekali. Orang tuh nggak akan takut buat memberikan. Orang nggak takut mau memberi. Misalnya, saya berikan ke Siapa ya, siapa yang lagi ngeliatin gue? Leon, saya berikan teman hidup kepada Leon. Eh, udah seneng aja. Saya berikan 5 buah iPad 2 ke Leon, 5 iPad 2 ke Leon. Misalnya, Leon kan gak, gak butuh 5 iPad 2, betul? ya, satu aja udah cukup. Betul, Leon tau nih, ini pemberian dari Kozaldi nih, 5 iPad 2, kira-kira. Kalau tiba-tiba duta datang minta iPad-nya ke Leon. Yon, lu kan dapat lima. Ya kan? Bagi gue satu dong. Kan kita sama-sama anak impact. Ya kan? Bagi gue satu dong. Kira-kira dikasih nggak sama Leon? Kasih nggak? Kasih. Kenapa? Karena Leon tahu gue juga dapetnya gratis. Tapi coba, Leon beli 5 iPad 2, berapa duit itu ya? Satu iPadnya sekitar 3,5 juta, 3 juta, kali lima, 15 juta I, uh, Dia beli 5 15 juta, duta datang, bagi dong iPad, iPad 2 lu satu Kasih gak? Mikir-mikir ya kan? Saudara bukan, saudara PA bukan, ya kan? Kenal baru disaut terus. Kelihatannya dia lebih diberkati dari gue. Ngapain mau kasih dia? Rugi banget, gitu kan? Dia gak akan kasih. Kenapa? Leon merasa bahwa itu adalah milik dia. Saudara, kalau saudara mengerti prinsip ini, bahwa Tuhan yang memberikan semua yang terbaik di dalam hidup saudara dan saya. Saudara gak akan pernah kesulitan untuk menabur. Saudara nggak akan pernah kesulitan untuk menabur. Saya mau uh, jelaskan sedikit uh, boleh kembali. Kita akan bolak-balik ayat ini saudara. Kita akan pretelin ayat. Sebelumnya lagi. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit, kata sedikit. Di dalam bahasa Inggris ya saudara bisa lihat. Itu dibilang sparingly. Sparingly itu ngasihnya tuh uh, bukan karena nggak punya orang orang ngasih sedikit saudara. Jadi di ayat ini nih, sedikit ini bukan ngomongin jumlah. Oh jumlahnya banyak uh, yang satu ngasih cepet ceng, yang satu ngasihnya cetiau lebih banyak cetiau apalagi tambah wetiao ya kan? Lebih banyak yang sejuta ketimbang yang seratus ribu ya kan? Yang jarang jarang bergaul sama orang Cina bingung ini cetiao berapa sih? kalau lu banyak gaul sama orang Cina. Biar tahu kode-kode, uh, oh ini jum masalah jumlah. Dia menaburnya, jumlahnya banyak. Yang saya cuma sedikit, dia 5 juta. Saya cuma sejuta. Saudara ini bukan ngomongin jumlah, kata sparingly itu ngom ngomongin tentang lu ngasihnya tuh berhemat, ngirit, sedikit-sedikit, takut-takut ngasihnya. Tapi ini janji Tuhan, saudara. Betapa Tuhan baik kepada saudara dan saya banyak orang mengatakan bahwa oh kalau kita tidak menabur dengan iman saudara tidak akan menuai saudara saya mau katakan ini hukum saudara menabur sedikit saudara pasti menuai tapi sedikit saudara ngasih takut takut saudara akan dapatkan berkat takut takut gitu ya saudara yang satu lagi dibilang menabur banyak bountifully dibilang dia menaburnya berkelimpahan. Ini digambarkan tentang orang yang yang royal. Saudara nggak selalu orang kaya yang yang royal itu orang kaya. Saya banyak ketemu orang yang udah duitnya sedikit royal, senang bapesta. Ada juga orang miskin, nggak selalu orang miskin itu orang yang nggak punya duit. Saya ketemu banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Jadi ini bukan ngomongin tentang jumlah duitnya dikit atau banyak. Ini ngomongin orang yang mau memberikannya itu generously katanya. Dibilangnya bountifully, dia mau memberikan berkelimpahan. Dia mau memberikan dia berikan aja. Yang satu lagi memberikannya berhemat. Kata hendaklah masing-masing memberikan, kata memberikan ini kalau Saudara nanti iseng-iseng uh, baca itu diambil dari akar kata bahasa Yunani, itu artinya uh, uh, tangan the banded arm, tangan yang menekuk begini gitu ya. Jadi memberi itu adalah lambangnya itu tangan menekuk begini. Orang yang memberi sedikit-sedikit, saudara, saudara tahu ya? Wah oh, oh. Oh, jangan, ya kan? Wah oh, oh, jangan. Nah itu tuh sparingly seperti itu. Dia menabur, dia memberikannya itu. Aduh Tuhan, Aduh lihat lagi, Aduh kurangin tuh, dikit masukin lagi udah nulis coret nulis coret 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 akhirnya nggak ngasih akhirnya gambar sawah terus kasih pesan kepada korwilnya maaf bang saya belum bisa memberi karena dia tapi orang yang yang digambarkan fully, memberikan fully, oke okay. nah ah gitu ya itu gambaran kata memberikan dalam bahasa Yunani nya iya dia memberikan begitu aja set nah gitu saudara ini ngomongin tentang mentality, bagaimana cara saudara melihat sesuatu. Oke, kita kita lanjutkan. Uh, boleh diklik satu lagi. Dan saudara saya mau putar satu film. Filmnya uh, tentang strawberry. Wah enak ya. Saya bawa strawberry ini. Bo boleh kita nonton dulu deh film yang pertama, video yang pertama. Banyak benih, katanya, di dalam satu buah stroberi gitu. yang bisa kita ekstrak, kita bisa keluarin. Siapa yang suka stroberi? KJ boleh maju sini sebentar, gue mau ngasih stroberi. Siapa lagi yang suka stroberi? Rio, ah Rio boleh deh, maju. Gue punya stroberi nih saudara, ada satu, dua, tiga, empat, delapan stroberi. Oh ini boleh diambil sendiri. Rio tanya katanya yang gede mana katanya. Nah, Misalnya, lu bisa memberikan stroberi ini kepada orang yang paling lu sayang, lu akan ngasih ke siapa, KJ? Ah, saudara, di saat-saat begini memang orang bisa keceplosan, baru mau disebut sama dia. Eh, hey, jangan, gue cuma bercanda. Saudara, <laughs> Ih, udah pada ngarep ini, siapa, 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 kepo deh. Saudara, uh, stro, stroberi ini uh, ada, ada buah Uh, saya kemarin cari-cari ya, buah apa ya yang manusia itu selalu makan sama biji-bijinya. Ternyata banyak, stroberi, kiwi, pisang. Saudara pernah lihat biji pisang? Ada yang pernah lihat biji pisang? Enggak pernah, karena lu selalu makan situ biji pisang. Ya kan? Apalagi yang si kita suka makan sama biji-bijinya, duren. Eh, kalau lagi kesurupan lu makan tuh biji duren kan? Nah, ada buah yang saudara tuh nggak bisa makan sama bijinya gitu ya. Nah salah satunya buah yang kita selalu, selalu makan sama biji-bijinya itu stroberi. Saya mau, mau ngasih contoh. Misalnya KJ makan nih stroberinya. Makan semua coba. Gue juga pengen makan stroberi nih. Hmm. Rio jangan, tak dulu. Udah gak sabar aja. Udah habis belum? Tinggal daunnya, makan daunnya. Eh ya, jangan, dimakan si aja polos banget, kakaknya siapa sih? Hmm. Saudara nih, ini stroberi, saya makan semuanya nih. Anak saudara. Rio, jangan lu ketekin stroberinya. Coba makan setengah. Ya, kira-kira kalau setengahnya lagi mau dikasih ke siapa orang yang paling lu sayang? Dia bilang Dovi, dia mau kasih Dovi. Saudara, lihat. Rio misalnya makan setengah, kemudian dia keluarin bijinya satu-satu. Dia nggak habis ini. Ah, dapat stroberi satu lumayan. Mau makan deh setengah. Hmm. hmm. Oke, bijinya dihitung-hitung masih sisa sekitar 100 biji. Nah, kata Rio, wah, gue simpen nih bijinya. Dikeluarin bijinya Mario. Satu, satu-satu kayak tadi, saya mau tanya saudara, siapa yang kira-kira bakal jadi juragan strawberry? Rio atau KJ? Rio. Kenapa? Dia sisakan bijinya. Soalnya akan ketemu Rio nanti di Lembang, beri-beri, beri-beri. Maksud gue itu karyawannya Rio, kan dia jadi juragan di puncak gitu ya berry 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 gitu blackberry pak bukan strawberry nah gitu ya saudara, saudara akan melihat rio 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 uh, dikasih satu saudara kalau saudara punya biji biji strawberry seperti ini saudara keluarin ya let's say 50 biji gitu ya saudara saudara uh, apa keringkan dulu kemudian saudara uh, taruh di tanah saudara tanam gitu ya saudara tahu nggak satu hari saudara akan punya Berapa banyak stroberi? Hmm? 50 biji saudara tanam Saudara kan punya berapa banyak? Saudara kan punya 50 pohon Cuma karena Saudara sisain sedikit Enggak saudara makan semua Dan saudara bijinya Saudara tabur Kita kasih aplaus buat KJ dan Rio Enak saudara stroberi ini hmm. Ada 8 sekarang tinggal 4 Setelah dibagi-bagi Saudara kerja di 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 Jakarta tuh gampang saudara. Kalau saudara mau jadi juragan stroberi, ini saya kasih satu. Tapi kan pilihan saudara. Setelah saya kasih satu, saudara bisa jadi orang kaya dengan satu satu biji stroberi ini. Atau saudara pilih saudara makan. Jarang-jarang hmm. mengkhotbah -jarang makan kan di panggung. Atau saudara bisa pilih untuk saudara makan semuanya saya kasih satu. saudara makan. Hmm. Oh hmm. Uh, daunnya sayang. Betul? Saudara, pilihan saudara. Berapa banyak yang saudara mau, mau tabur? Saudara banyak yang saudara mau makan semua. Banyak orang menjadi pemakan roti, saudara. Dia tidak pernah berpikir bahwa kalau dia menabur, dia akan menuai. Sisain tiga. Dari tiga ini, saudara kalau saya berkebun, saya bisa menghasilkan banyak sekali pohon stroberi. Atau saya bisa habisin aja nih semua di sini nih di depan saudara nih. Ya saudara ngiler juga kan? Ah, hmm. 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 Ada yang mau nih daunnya? Kalau saya bisa habiskan, kalau ini habis saudara, kira-kira saya akan punya kepon stroberi nggak? Enggak, Apa yang saya akan lakukan? Beli lagi. Tunggu lagi berkat itu datang. Lihat, Tuhan bilang begini, Dia memberikan kepada orang miskin. Buat saudara yang gak memberi, saya mau katakan. Yang takut memberi, Tuhan selalu berikan kepada orang miskin. Kepada orang yang bermental miskin, yang saudara habiskan selalu. Saya mau katakan Tuhan itu selalu memberikan kepada saudara. Suplainya tidak berhenti. Tapi saya nggak memberi apakah Tuhan akan mensuplai saya. Yes, Tuhan akan tetap mensuplai saudara walaupun saudara tidak memberi. Tapi masalahnya saudara akan muncul jadi orang-orang pemakan roti. Pemakan roh itu tuh habis, selesai dia habis, jangan dia nunggu lagi, nunggu lagi, pasif. Betul, saudara. Dan ini ayat 10 menarik sekali, dia bilang begini. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. <laughs> Setiap kali Tuhan memberikan sesuatu kepada saudara, saya mau katakan, dia bukan cuma memberikan benih. Saya pernah mendengar, satu orang bilang, Nah, lu dapat bonus kan? Nah, itu tuh benih semuanya. Saudara enggak? Saya mau bilang, setiap kali saudara mendapatkan sesuatu itu seperti stroberi ini saudara. Seperti stroberi ini. Di dalam sesuatu yang Tuhan berikan, ini jadi satu nih. Antara rotinya dan benihnya. Ini jadi satu, dia berikan kepada saudara, ya ini. Ya beda ya, sama kata tadi gue bilang ya, durian ya. Lu mau kerasukan kesurupan lu nggak akan makan tuh biji durian ya kan lu udah otomatis misalnya tapi ini ilustrasinya seperti mendapatkan kiwi mendapatkan pisang timun gitu ya uh, strawberry saya baca satu artikel tadi malam uh, saya baca di, 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 di ya googling googling aja timun itu saudara uh, kalau saudara suka timun timun kan gedenya semana sih segini lah ya kecuali saudara ketemu timun ara arab wah oh, begini ya timun segini timun misalnya itu dibilang begini, timun kalau saudara keluarin semua bijinya, gak ada yang saudara makan bijinya, semua biji timun itu saudara keluarin, saudara kupas satu-satu, saudara ambilin bijinya. Dia bilang begini, saudara gak akan pernah kehabisan benih untuk saudara tabur selama 20 tahun. Bayangin, 20 tahun dari satu timun, kalau saudara ambil bijinya, dan saudara tabur. Oh, oke okay, saya nggak punya halaman yang besar. Oke, okay, saya akan tabur mungkin 10 biji, 10 biji. Tabur 10. Tumbuh, ya kan? Satu biji jadi beberapa timun, benar? Tapi kalau saudara itu 20 tahun katanya nggak akan habis. Saudara-saudara bisa kebayang, tabur 10 aja udah menuai lebih banyak timun. Saudara bisa tidur di atas timun. Makannya tiap hari timun. Ya kan? Hard for the house kasih timun sekarung. Iya kan? Pacarnya ulang tahun, kasih timun dua karung. Perpuluhannya, timun. Lagi dengerin khotbah makan timun. Semua kiri kanan nyari permen, gak ada, kuadanya, timun. Mau lu timun. Karena saudara jadi juragan, timun. Tapi benih itu gak akan pernah habis kalau saudara sisakan masalahnya yang sering kali terjadi waktu Tuhan berikan orang selalu bilang begini Tuhan tuh ngasih saya itu cuma sedikit ya memang mau apa-apain aja juga nggak cukup orang cuma sedikit seperti stroberi ini saudara kalau saudara mau hitung bijinya ini tadi saya udah hitung ada 553, ratus nggak percaya Silahkan hitung kayak gitu, ini ngasih satu biji stroberi saudara saudara pikir ini sedikit ini aduh saudara, kalau saudara mau bisnis stroberi Saya kasih satu ini saudara bisa jadi juragan stroberi. Kalau saudara mengerti cara memanfaatkan satu. Masalahnya dikasih satu, dikasih dua, mau dikasih tiga enggak ada urusannya saudara sama benihnya. Banyak orang dikasih banyak enggak menabur juga, dikasih sedikit enggak menabur juga, bukan itu urusannya. Urusannya adalah begitu dikasih. Nah, dia mikir enggak? bahwa gue akan menuai nih kalau gue tabur. Gue percaya nih kepada janjinya. Atau janji-janji apa sih enak. ngomong, Makan lagi. Habis. Benar? Habis. Habis semua. Hmm. Hmm. Tuh. Oh. kenyang, terus saudara? Wah itu pohon stroberi itu. Ratusan pohon stroberi saya bisa jadikan saya bisa jadi jurakan stroberi, tapi saya makan semuanya. Habis sudah, habis ini jam 4 sore nanti kelaparan. udah nggak ada lagi yang bisa dimakan. Nonton satu film lagi. Ini pohon uh, biji buah ek, ek itu oak, oak gitu ya, buah oak. Ini kalau di Alkitab dibilangnya pohon tarbantin. Jadi ini pohon rohani sekali. Nah ini bijinya diambil orang makan buahnya, diambil bijinya, kemudian dia tanam. Boleh di ya, diputar videonya yang kedua? I've been watching you closely up from heaven See the dark clouds hanging by The enemies and vultures close behind you. You feel you've lost, but you nowhere know left to go. But I promised you that I would never leave you. Though my timing's hard for you to comprehend. Do you trust me to know that I am? pohonnya nih saudara nih dari biji yang satu tadi itu jadi pohon segede bagong 40 puluhan tahun dibiarkan bertumbuh secara natural ini jadi pohon tarbantin kalau kita pohon tarbantin kebenaran sedap saudara kalau saudara tahu ada chance uh, wah ini kayaknya ada ulatnya nih Saudara ada, chance saudara jadi saudara mau bisnis strawberry. Tadi ada delapan biji di sini. Ini enggak saudara udah habis tinggal satu. Benar? Tapi saudara tahu ada chance untuk saya berkelimpahan. Kira-kira saya mau tanya saudara. Ada delapan strawberry tadi yang saya miliki. Saya akan tabur berapa saudara? Kalau saya tahu Waduh, saya mau bisnis stroberi. Saya tahu gampang banget ternyata, dan menghasilkan sekali. Kira-kira berapa stroberi yang akan saya tabur? Saudara, ini, ini orang yang menabur dengan sukacita. Kalau saya tahu, nih, uh, satu ini bisa jadi pabrik. Satu pabrik nih, saudara. Tadi ada delapan stroberi, saya akan makan paling satu, tujuh-tujuhnya. Kalau bisa, saya tabur. Saya punya tujuh pabrik betul, saudara ini, ini yang dimaksud sama Paulus tentang menabur dengan sukacita. Sometimes bukan tentang sedikit, bukan tentang banyak. Pada saat saudara punya hati yang bersukacita, saudara saudara akan menabur sangat banyak. Karena saudara tahu, bahwa saudara akan menuai sangat banyak. Kemarin saya uh, ya latar belakang orang Cina ini saudara memang punya kebiasaan ngitung-ngitung. Kalau saudara kan berhitung, saya berhitung-hitung dua kali lipat. Jadi saya suka ngitung-ngitung gitu ya saudara. Waduh, ngasih berapa nih? Dapat berapa nih? Cuannya berapa nih? Ya kan, untungnya berapa nih? Ngasih sekian, dapatnya berapa nih? Gitu ya. Saya suka suka iseng hitung, saya ngitung saudara. Kemarin sekitar sebulan yang lalu, saya saya ngitung. Kira-kira saya udah ngasih duit berapa ya? Dulu saya kalau ngasih perpuluhan itu, seperti tadi tuh, the bandit arm. Aduh, Tuhan, kalau ngasih segini nanti, gimana masa depan saya? Saya nggak bisa lagi jalan bareng si Mechen. Mau ngasih ada Tuhan. Aduh, terpulang naik apa? Tapi tahu saudara, setelah saya ngerti banyak firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengerti bahwa Tuhan baik, dia yang mensuplai, dia yang menyediakan, dia yang melipat gandakan, bukan karena kerja keras saya, bahkan pada saat saya miskin, saya punya hati bahkan gak memberi, dia tetap memberikan benih buat saya, dia berikan roti buat saya, saudara. Kemarin saya hitung-hitung, saudara, saya iseng-iseng saya hitung. Ternyata sekarang, setelah berapa tahun terakhir, saya memberikan persembahan, perpuluhan saya, atau istilahnya dari income yang saya dapat itu sekitar 20 sampai 25 persen regular. Kalau ada sesuatu yang lain gitu ya, ada 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 case gitu ya, ada sesuatu yang membutuhkan uang, saya bisa memberikan sampai 30 persen uang saya dari income yang saya miliki. Ini membuat saya berpikir bahwa Eh, Ternyata pada saat gue gak mikirin tentang memberi, banyak atau sedikit, tapi gue memberi dengan sukacita, Gue bisa memberikan lebih banyak daripada saat gue mikirin. Kalau saudara memberikan dengan sukacita, saudara mengerti bahwa Tuhan yang memberikan itu buat saudara, saudara. Saudara percaya deh, saudara akan memberikan lebih banyak daripada sekedar memberi banyak gitu ya. Saudara akan memberi sangat banyak. Amin. Dan uh, saya akan tutup dengan ini. Ayat 9 bilang begini. Uh, ayat 9, dia membagi-bagi memberikan Oke, okay, ayat 10 dia begini Ini ayat dahsyat sekali nih saudara dia membagi, Ia menyediakan benih bagi penabur Dan roti untuk dimakan Siapa penabur yang dimaksud? Siapa saudara penabur yang dimaksud? Siapa? Tuhan <laughs> Rohani banget sih lu Dia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Siapa yang dimaksud? Penaburnya. Siapa? Eh, lu juga jangan terlalu GR, bukan lu. Karena firman Tuhan memisahkan antara penabur dan kamu. Dia bilang gini, "Ia juga yang akan menyediakan benih buat kamu." Jadi penabur ini bukan saudara dan saya. Tapi Tuhan mau bilang begini. Saudara bisa jadi seorang penabur. Kalau saudara enggak, makan semuanya. Penabur itu bukan saudara dan saya. Menjadi seorang penabur, itu it's a decision. Itu keputusan saudara. Saudara mau menjadi a bread eater, seorang pemakan roti, atau saudara memilih untuk menjadi the, the seed sower. Seorang penabur benih. Dia bilang, ia juga menyediakan benih buat kamu. Jadi penabur di sini belum tentu saudara dan saya kecuali saudara memutuskan untuk oke okay, gua akan percaya ke Tuhan, gua akan menabur. Saudara, saudara akan jadi orang yang ini. Dia menyediakan benih dan roti bagi penabur. Dan ada satu kata yang menarik sekali dari kata melipat gandakan, Saudara. Kata melipat gandakan ini di bahasa Yunani-nya dibilang pleto. Pleto. Arti kata pleto ini dibilang accomplish to to fill until full gitu ya, untuk mengisi sampai penuh. Saudara so, pada saat bagian saudara itu very simple, Saudara cuma percaya dan kepada Tuhan dan tabur. Betul? Bagian saudara adalah menabur, katanya Saudara enggak perlu pusingin tentang menumbuhkan dan melipat gandakan. Dan Saudara nggak perlu pusingkan bagaimana Saudara bisa mendapatkan benih itu lagi yang Saudara tabur. nggak perlu pusingin itu akan diaccomplish sama Tuhan, akan di, di, fulfill sama Tuhan, bukan bagian saudara lagi. Bagian saudara adalah wah, strawberry ini kan? Oke, makan sedikit. Hmm, 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 kabur. Kabur. Kita banyak strawberry lagi di kantong persembahan. Taruh stroberi, Saudara nggak perlu pusing. Bagaimana? Ih, benihnya semua saya kasih. nggak perlu pusing. Dia akan memberikan lagi benih buat saudara. Dia akan melipat gandakan lagi. Dia akan menumbuhkan lagi. Setelah saudara mendapatkan lagi benihnya, saudara memilih lagi. mau menabur, atau saudara mau menjadi pemakan roti lagi. Saudara saya mau, mau clear kepada saudara bahwa Harvest House ini bukan momen buat saudara berkelimpahan. No. Harusnya saudara berkelimpahan itu setiap bulan, sepanjang hari, sepanjang minggu. Tapi buat saudara yang yang mau belajar jadi seorang penabur, saudara ini ini momennya. Nah gitu. Tapi bukan berarti kalau saya memberi di Harvard House saya pasti berkelimpahan. Tapi kalau di bulan April udah gak ada Harvard House, ya gak usah memberi deh. Nanti gak berkelimpahan, tunggu lagi Harvard House. Saudara lu kira ini Gunung Kawi apa? Ya, Justru di Harvard House ini saudara punya hati jadi seorang penabur. Belajar memberi, belajar untuk percaya, belajar untuk berserah. Seberapa banyak yang saudara tabur? Enggak tahu. Saudara yang bisa menabur dengan sukacita. Kalau saudara tahu bakal sesuatu yang bakal saudara tuai, itu yang membuat saudara menabur dengan sukacita. Saya undang pemain musik. Saudara, saya akan tutup dengan rangkuman ini. Sometimes kita perlu membiarkan Tuhan, let God, biarkan Tuhan melakukan sesuatu yang supranatural di dalam finansial kita. Amin. Biarkan Tuhan melakukan sesuatu yang yang yang, yang supranatural di dalam finansial kita. Caranya gimana saudara? Just let it go. Tabur benih itu. Tabur benih itu. Dan bersuka cita bahwa saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Saya nggak akan berkekurangan, dia akan memberikan saya benih lagi, dia akan melipat gandakannya dan dia akan menumbuhkannya. Mari kita bangkit berdiri. Kasih ruang di dalam hidup saudara supaya Tuhan dapat bekerja. Saudara yang menginginkan kelimpahan itu, saya sangat yakin mungkin banyak di antara kita yang nggak menginginkan kelimpahan. Saya pernah bagikan ya, pengen nggak? Pengen tapi sebenarnya nggak pengen gitu ya saya pernah bagikan itu tapi tahu saudara Tuhan menginginkan saudara kelimpahan bagian saudara cuma take sides iman itu selalu take sides take sides dan percaya let it go just let it go biarkan terjadi sesuatu yang supranatural atau saudara bisa memilih berlipat kali ganda menumbuhkan dengan cara yang natural Saudara bisa memilih juga seperti itu. Saudara yang jagain, saudara yang pasang strategi yang bagus, menyimpan dengan cara yang baik, makan ngirit-ngirit, ya kan, untuk membeli sesuatu, untuk menabung akan sesuatu. Saudara bisa lakukan itu. Yang natural, it's your choice. Atau saudara bisa memilih yang supranatural. Saya mau katakan, semua yang supranatural selalu above the average Saudara menjaga dengan cara yang natural, saudara cuma akan mendapatkan rata-rata. Trust me, tapi begitu saudara membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara, Tuhan yang handle finansial saudara, saudara akan above, saudara akan above, saudara akan di atas rata-rata. Amin. Saya berharap ini memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih, Tuhan. Kau yang memberikan kami benih, Kau yang memberikan kami roti. All the good things come from above. Oh kami menyadari itu hari ini Tuhan. Bahwa Engkau yang memberikan segala yang baik, Kau merencanakan segala yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap benih, untuk setiap roti. Kami tahu Tuhan Kau tidak hanya menyediakan benih buat kami, tapi Kau juga mencukupi kebutuhan kami. Apa yang kami perlukan Bahkan apa yang kami inginkan Kamu menyediakan roti untuk kami makan Tapi ajar kami hari ini Tuhan yes. Untuk memisahkan Mana yang menjadi benih Mana yang menjadi roti untuk kami makan Tuhan Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Untuk setiap orang yang mengatakan iya kepada firman Tuhan ini Tuhan Mereka akan berkelimpahan Mereka akan menjadi orang-orang yang penabur benih Amin tapi, bagi orang-orang yang mungkin berpikir, "Ah, saya kan harus memberikan dengan sukacita." Oh, enak dong! Saya hari ini gak sukacita. Saya gak mau memberikan. No problem, saudara. Jangan memberikan kalau saudara tidak sukacita. Tapi, saudara akan melihat satu hari nanti banyak orang yang berdiri di atas panggung ini. Mereka, orang-orang yang memberi dengan sukacita, dan it works. Itu terjadi di dalam hidup mereka Kelimpahan 30, 60, 100 kali lipat Terjadi di dalam hidup mereka Sedangkan saudara yang berpikir Oh saya gak suka cita, saya gak usah memberi Saudara akan selamanya menjadi seorang pemakan roti